Halo semuanya, kembali ke di channel ini. Dan pada video kali ini saya akan kasih tau kalian cara masang skin di MCPE 1.16 itu ya. Jadi di sini kalian bisa masang skin-skin apa aja yang kalian kira yang pengen kalian pasang ya. Jadi kan gak pakai skin-skin lagi. Dan ya gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan bagi kalian suka silahkan like gitu ya. Oke, dan ya kita mulai aja ke videonya guys ya. Oke, dan yang pertama-tama di sini kalian butuhkan itu adalah browser ya, browser apa aja. Di sini saya pakai Chrome ya guys ya. Dan kalau udah kalian langsung aja buka. Ya, Bu. Dan di sini kalian pencet ya. Di sini kalian ketik Novas kayak gini, habis itu kalian pencet enter aja, masukkan jari. Dan di sini kalian pilih Nova Skin yang ini guys, yang skin Nova Skin ya, yang ketiga. Nah, abis itu di sini kalian bisa pilih coy. Dan di sini skin-skin yang bisa kalian pilih tentunya juga sangat-sangat keren ya. Ada skinnya Frost Demon, skin apalah segala macam yang keren-keren bisa pilih sendiri. Dan aku kan pengen cari kan bisa cari di sini ya. Misalnya skin Erpan ya kan bisa cari coy. Saya skin Erpan ya kayak gini, ntar dia bakal keluar ini guys, skin Erpan nih kayak gini ya, banyak ini lengkap cuy. Dan juga ya misalnya saya contohin, saya bakalan pilih skin saya ya, yaitu Green Boy. Oke, nah dan saya tuh di sini skin saya itu yang mana ya, yang ini guys ya, bisa subscribe. Dan kalian bisa pilih skinnya apa yang kalian pilih, kalian pencet aja. Dan kita tunggu dulu, dan kalian disitu aku udah pilih, scroll ke bawah itu kalian tinggal pencet download yang warna biru ini guys. Oke, download ya. Dan kalau udah download kalian tinggal ke minigrafnya cuy. Oke guys, di sini kalian bisa ke minicraftnya, abis itu kalian ke dressing room ya, abis itu kalian pilih edit karakter. Dan kita tunggu aja nih gak lama. Dan abis itu kalian ke bagian yang sini, abis itu kalian ke owner. Dan kalian pencet yang ini, yang is, yang apa, import. Abis itu kalian choose new skin. Abis itu kalian ke album, abis itu kalian ke download. Dan kalian pilih yang ini. Dan kita pengen kalian pilih yang dua sama aja sebenarnya, dan kalian pilih satu aja. Bisa kalian balik lagi dan saya tuh selesai, dan kalian udah pakai skin yang baru ya guys ya, bukan tip lagi yang buat kalian. Oke teman-teman, untuk video kita kalian cuma segitu aja. Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi kalian suka silahkan like ya, dan ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.